Ini di sini aja. Ini enggak beneran enggak? Tunggu aja. Tolong gitunya di luar aja dulu, poin-poinnya buat dia. Langsung aja keluar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadratul muqaddamun yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan sahibul bait, yang terhormat Bapak Haji Parwis Nasution beserta Ibu Vera dan seluruh keluarga besarnya, juga yang kami hormati para satidah, para alim ulama, para hujaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita al-mukarram wal-mukhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Daroji SAGMM, juga yang kami hormati guru kita al-mukarram Ustaz Haji Abdullah SPD, juga yang kami hormati guru kita al-mukarram Ustaz Haji Mahmud, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jami Nurul Amal yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Komarudin, juga yang kami hormati Bapak Tubagus Haidar Hikmatullah, dan yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Yamin,
Juga yang kami hormati para hadirin wal hadirat, Bapak Ketua RT 02 RW 05 yang terhormat Bapak Haji Abdul Muthalib. Juga yang kami hormati seluruh hadirin jamaah Majelis Taklim Nurul Quran, jamaah dari Pondok Terong Depok, dekat sama Singapura ya Pak? Sebelah sininya Singapura ya? Iya, Pondok Terong. Tidak jauh dia sama Singapura. Juga yang kami hormati tim hadroh, seluruh hadirin wal hadirat yang mohon maaf kami tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah dan ta'zim kami. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini atas izin dan ridha Allah kita dapat dipertemukan dalam rangka zikir Asmaul Husna, zikir bersama yang insyaallah nanti akan dipimpin oleh guru kita Mukarramul Ustaz Haji Abdullah, dan nanti juga akan dipimpin oleh Mukarramul Ustaz Komarudin, Mukarramul Ustaz Haji Mahmud, dan nanti kita bisa dengarkan sama-sama tausiah ceramah agama dari guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Daruji SAG MM. Sekaligus nanti kita ada juga pembacaan Maulid Nabi yang diiringi oleh tim hadroh. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami serahkan kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdullah untuk memimpin acara ini. Nanti ada sambutan dari Bapak Haji Parwis Nasution. Kami serahkan. Pada yang terhormat guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdullah, kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatan wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Puji syukur kepada Allah taala pada malam hari ini, alhamdulillah subhanalhamdulillah. Allah takdirkan kita berkumpul kita tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, termasuk daripada tanggal 15 daripada bulan bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus berikan kita sehat walafiat panjang umur sampai kita jumpa dengan bulan Syaban dan bulan Ramadan. Amin. Salawat dan salam diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita diberi amanah dari syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia, kehadapan kita bersama Tayyibah bagi Haji Ahmad Daruji SKMM. Kita doakan beliau mudah-mudahan sehat walafiat panjang umur, berkah lagi, dan apa yang beliau hajatnya jadi kabul Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita alhamdulillah banyak sekali, mohon maaf tidak sebut kata persatu, dan singkat waktu teristimewa sahibul bait Bapak Haji Parwis Nasution. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita doakan hajat beliau yang sangat besar dari kabul Allah Subhanahu wa taala, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dapat keturunan yang soleh dan salehah. Jamin Allah Subhanahu wa taala. Sikat waktu, karena waktu sudah jam 1 kurang 5 menit. Mari sama-sama acara ini kita mulai saja. Ya, kita baca zikir Asmaul Husna, lanjutkan dengan zikir Maulid di dengarkan mutiara ilmu oleh guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Min jami'il ma'adhi wa dhunub la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربنا صغارا. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربنا صغارا. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربنا صغارا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة هديني وعلى كل دين صلوا إلى محمد النبي المصطفى رسولنا محمد بن عبد نسل الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته في الدين والدنيا والآخرة. قل الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarrabin, Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil Hijrin alaihi salam kullu majma'in. Wal anbiya mursalin bil adaw min sinallah hidran sinallah hidayatun kullu majma'in. Wal khulafa rasyidin Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Umar bin Sulaiman Sayyidina Ali bin Abi Bakar radhiyallahu anhu. Wa khadra Quraysh bin Abdin Sayyidina Abu Bakar kullu majma'in. Min a'li al-sulana Sayyidina Abu Qadir rajul Sayyidina Abu Shirmay Sayyidina Muhammad Saman ya Saman karim Mushafi إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وسمى إلى رجل من المرسلين والأولياء وسلم قبيل عبيد لم يرد شوسا إلى ولي الله سمى إلى شوسا ولي الله 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 خصوصا ولي الله ببركته والنشر من الشيطان الرجيم ولي الله ولكل شر الحبيب عبد الله بن الشهيد ولي الله بن السكاوي وعلي بن سلمان الشيخ وعلي بن شيخ وعلي بن الحبيب وعلي الحبيب محمد بن الله بن سلمان ولي الله سبحانه وتعالى وسميلا رزوزا آبائنا وماتنا خطط الداتنا مشهنا ودي المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمزوزا إلى أهل كبر صاحب البيت سميلا رزوزا ودي كبر كتاب سميلا رزوزا وسمى إلى رزوز أهل الكبور صاحب البيت أهل الكبور محاجرين جمع من ذكر اسم الحسنى صاحب الولاية صاحب الكريم أن الله يغفر لهم ويرحمه جنة ما شاء من دين والدنيا والآخرة غير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 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 أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa hu ar-rahmanu jalal ar-rahimu jalla jalalu al-maliku jalla jalalu al-quddusu jalla jalalu as-salamu jalla jalalu al-mu'minu jalla al-muhaiminu jalla jalalu al-'azizu jalla jalalu al-jabbaru jalla jalalu al-mutakabbiru jalla al-'aliku jalla jalalu al-bari'u jalla jalalu al-mushawwiru jalla jalalu al-ghaffaru jalla jalalu al-qahharu jalla jalalu al-wahhabu jalla jalalu ar-razzaqu jalla jalalu al-fattahu jalla jalalu al-'alimu jalla jalalu al-qahiru jalla jalalu al-basitu jalla al-qabidu jalla jalalu ar-rafi'u jalla jalalu al-mu'izzu jalla jalalu al-mudillu jalla jalalu as-sami'u jalla jalalu al-bashiru jalla jalalu al-hakamu jalla jalalu al-adlu jalla jalalu al-latibu jalla jalalu al-khabiru jalla jalalu al-halimu jalla jalalu al-azimu jalla الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العلي جل الكبير جل جلاله العفيد جل جلاله المقيت جل جلاله الحسيب جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل المنيب جل جلاله الواسع جل جلاله الحكيم جل جلاله الودود جل الماجد جل جلاله الباعث جل جلاله الشهيد جل جلاله الحق الواكل جل جلاله القوي جل جلاله الباسل جل الوالي جل جلاله الحميد جل جلاله المنشي جل المبدي جل جلاله المعيد جل جلاله المحيي جل جلاله المميت جل الحي جل جلاله القيوم جل جلاله الواجد جل جلاله الماجد جل جلاله الواحد جل جلاله الصمد جل جلاله القادر جل جلاله المتكبر جل المقدم جل جلاله المؤخر جل جلاله الأول جل جلاله الآخر الظاهر جل جلاله الباطن جل جلاله الوالي جل جلاله المتعلي جل البار جل جلاله التواب جل جلاله المتاكب جل جلاله العقو جل الرعوب جل جلاله مالك جل جلاله الملك جل الجلال جل جلاله والإكرام جل جلاله المنفذ جل جلاله الجامع جل الغاني جل جلاله الباني جل جلاله المانع جل جلاله الضار جل جلاله النافع جل جلاله النور جل جلاله الهادي جل جلاله البادي جل جلاله الباقي جل جلاله الوارث جل جلاله الرشيد جل جلاله الصبور جل جلاله الذي لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا احد ليس كمثله شيء وهو السميع البشير يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya
Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Astaghfirullah alazim aqul falam annahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq la ilaha illallah 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 اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على لا إله إلا
الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمة الحق عليها نهي وعليها نمو ولها نبشش يا الله أكبر آمين الله وملائكة صلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه سلموا تسليما اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة لقبور سود مدينة سيدة أهل النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى رزوت أنوار الله المشرون من شيخ الغادر وبركة الشيب الملوك سفر الإمام حبيب علي بن الحفصي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim
صل وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغوي سلطانه الباطن برهانه المقصود في الوجود كرمه إحسانه تعالى مجده عز مشانه خلق الخلق الحكمة وضوى عليه علمه فبسط من فائق المنة ما جرت به في أقداره القسمة فارسل إليه مشرف خلقه وفيه الرحمة تعالى كترة لزلت بخدم هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرافي عالم الشهادة والقيود وما جل هذا المنن الذي ذكر به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حبلة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعترت بوجودها كناف الوجود ودرست كل العوالم بطراز تكريم الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب والوضع هذا الحبيب عملت السماوات والأرض ومن فيهن بترهيب وامطار الجود الله على أهل الوجود تفج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله فتقينا هذا المسدور يبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وانفذ الحق حكمه على من اتم الله عليه النعمه من خاص الامه ان يحضر عند والعين امه تانيسا لجنابها المسعود ومشاركه لها في هذا السمات المخدود فحضرت بتوفيق الله سيده مريم وسيده اسيه ومعهما من الحور العين من كسب الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفرض صبغ الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مدعينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله Oh,
Alhamdulillah kita telah baca zikir Asmaul Husna yang telah dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Abdullah SPD dan dilanjutkan dengan pembacaan Maulidun Nabi. Mudah-mudahan Sahibul Bait wabil khusus Bapak Haji Parwis Nasution dan keluarga dan kita semua yang hadir mudah-mudahan mendapatkan syafaatul muzmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita dengarkan ceramah, mari kita persilakan kepada Al-Mukarram Ustaz Qamaruddin untuk memimpin doa. سبحانك لا نوصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما. آمين. أنا والوالدين وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم واجعل الجنة مثواهم اللهم اجعل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة عليهم وعليهن وعلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع يا كريم لهم الدرجات واضعف لهم الحسنات وكفف عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء وأمهات يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلم الحمد لله رب العالمين. Ya, ya. Sambutan ngaji. Dipersilakan menikmati hidangan sebelum kita dengarkan ceramah yang dari Gunung Terong jauh dari Aus. Ada jahe sereh. Nah, enak tuh hangat. Padahal silakan. Rambutan ada desa dulu dicoba desa dulu
ada pisang, ada rambutan, ada apa tuh, anggur, kue. Padahal silakan. Ada kacang rebus, ya, di sini nggak ada kacang rebus yang kalau bagian. Iya. Banyak sambutan. Kita dengarkan sambutan dari Sayyidul Bait yang terhormat Bapak Haji Parwis Nasution kepada. Mari sama-sama kita dengarkan ceramah agama, nasihat buat kita semua dari guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Daroji SAGMM. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Daroji SAGMM, kami persilakan nanti terakhir ditutup doa oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Mahmud. Pada yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Daroji SAGMM, kami persilakan sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri. Amin. Wa yasir li amri. Wa haqqata min lisani yafqahu qawli. Wa shaddi lisani wahdi qalbi. Bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun, para kiai, para alim ulama, wabil khusus orang tua kita yang mulia Kiai Komarudin, Kiai Haji Mahmud, Kiai Haji Abdullah Effendi, kemudian sahabat saya Kitu Bagus Hikmat, ini perwakilan juria Banten. Yang Haji Lele, alhamdulillah beliau bisa hadir. Kemudian orang tua saya beserta juga Bapak Haji Yanto, Bapak Ustaz Wijaya, kemudian juga ada RT di bawah ini, Suhaimi Ahmad. Ya, Pak Ustaz Mutakin, Ustaz Mutakin. Yamin. Yamin. Kemudian juga guru kita yang mulia Bapak Ustaz Maulana Ustaz Junaidi dan para ustadz lainnya. Orang-orang tua saya, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya Bapak RW, Bapak RT yang hadir pada kesempatan tim Ardo. Alhamdulillah walaupun bajunya basah hujan-hujanan karena cintanya kepada panggilan Allah dan Rasulullah, sehingga kita bisa hadir silaturahim di rumah Sayyidul Bait yang mulia Bapak Haji Muhammad Parwis Nasution. Kita doakan beliau senantiasa berikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud hajat cita-citanya saat ini, tahun ini beliau akan berangkat menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran, termasuknya dikabul dan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih beliau punya rumah tangga yang belum ada apa dapat keturunan, kita doakan supaya cepat dapat keturunan untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sisa waktu 10 menit kita gunakan untuk kita ngaji mujakaroh. Mudah-mudahan ada manfaat pada diri kita dan kita amalkan di keluarga kita dan lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, tadi disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Abdullah, kita telah
sampai di tanggal 15 bulan Rajab. 15 hari ke depan kita sudah sampai di bulan Sya'ban, bulan Rawah. Ya kan? Kemudian sebulan kemudian kita akan sampai di bulan yang mulia, bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Makanya Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk banyak-banyak berdoa di bulan ini. Yang doanya bunyinya Allahumma barik lana fima rajaqtana wa qina adzab. Reng benar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikna Ramadan wa hasil maqam. Ya Allah, berikan aku keberkahan di bulan Rajab, kemudian di bulan Sya'ban, dan sampaikan umurku di bulan Ramadan. La maksud hajatku ya Allah, kabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Kayaknya kita sudah sampai di pertengahan bulan Rajab. Rajab menurut bahasa artinya hebat, mulia, agung. Ya, saking hebatnya, mulianya, agungnya bulan Rajab ini disebut juga dengan istilah Syahrullah. Bulan ini adalah bulan Allah. Nanti bulan Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut bulan Nabi? Karena di bulan Sya'ban diturunkannya perintah daripada kita bersolawat pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Datang lagi bulan Ramadan, disebut adalah Syahrul Al-Qur'an, di mana kita dianjurkan banyak-banyak baca Al-Qur'an. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan unzila fihi Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan ini mah kita disuruh banyak istighfar dan banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebut dengan Syahrullah? Karena di bulan ini ada satu peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa yang enggak bisa ditulis, enggak bisa dicatat, enggak bisa diceritakan dengan akal. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seharusnya dilakukan berbulan-bulan. Perjalanan beliau dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina sampai naik ke langit ketujuh Sidratul Muntaha, hanya beliau lakukan sepertiga malam. Berangkat sore, pagi subuh udah sampai lagi. Percaya apa enggak? Kalau menurut akal enggak percaya, tapi menurut iman percaya. Allah punya maha. Kayak tadi kan ya, kalau menurut akal tadi ketika saya lagi duduk mau naik mobil dari sana, ada semut masuk ke jas saya, kantong jas. Pas sampai sini dia melihat anggur, melihat rambutan, habis itu dia keluar ke semut. Ketemu semut kebagusan di sini. Ribut-ribut dah. Ini semut monoterong ceritanya sampai keluar. Dia semut kakinya seapaan sih, ya kan? Semut langkahnya, ya kan? Temu di sini ngobrol. Mut, dari mana? Monoterong. Kata semut kebagusan dia nanya, ya kan? Berapa lama lu jalan tadi dari Pulau Terong? Cuma satu jam, saya budil. Dari Pulau Terong sama kemarin, ya kan? Kan langkah pendek, kaki, ya ilah, ilah segede apa tuh semua. Kan begitu ya, menurut akal nih, menurut akal, ya kan? Menurut akal, dia ngobrol. Enggak percaya kalau dari Pulau Terong kemarin cuma satu jam. Menurut akal, seenggak-enggaknya berapa bulan tuh semut jalan dari Pulau Terong kemarin? Lewatin sono, Megawati, dia muter lagi, dia muter lagi kemari, lampu merah belum berhenti dia,
nyasar. Bisa 3 bulan, bisa setahun. Ya kan? Karena tuh semut tadi masuk ke dalam jas saya, naik mobil ngikut saya, turun di sini, akhirnya seharusnya berbulan-bulan cuma 1 jam sampai di sini. Makanya semut temennya dari kebagusan yang ada di pisang diangkut enggak percaya. Betul ya? Terus ada lagi. Nabi Adam ada bapaknya enggak? Enggak. Ada emaknya enggak? Kenapa ada Nabi Adam? Allah mau, ya kan? Kehendak Allah pun payahkan jadi. Menurut akal, enggak ada emak, enggak ada bapak, enggak ada anak, ya kan? Kan ada hukum sebab akibat. Sebab ada bapak, ada ibu, pasti ada anak. Lah ini mah Nabi Adam, bapak enggak, emak enggak, ada anak, enggak masuk akal. Tapi Allah mau, kun payahkan jadi. Nabi Isa ada bapak, ada emak, bapak enggak ada. Kira-kira ada anak enggak? Kalau emak sendirian, janda enggak ada. Janda ada. Janda ada. Makanya perawat sekarang pada dinding-dinding Siti Maria. Enggak ada bapaknya punya anak, kan? Anak mana? Tapi itu urusan Allah, kehendak Allah. Jadi anak Nabi Isa namanya. Peristiwa Isra wal Mi'raj juga demikian. Karena kehendak Allah, Allah mau. Karena waktu itu adalah hari duka kita, kesedihan junjungan nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Yaumul Husni. Maka untuk menghibur beliau, karena ditinggal oleh pamannya Abu Thalib, ditinggal oleh istrinya Siti Khadijah, beliau nangis merana, dihibur oleh Allah. Makanya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ditunjukkan oleh Allah linuryahu min ayati, sebagian daripada tanda-tanda penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang ditunjukkan oleh tamsil-tamsil, pelajaran-pelajaran yang pada akhirnya bisa digunakan, dipakai sebagai pendidikan umat Rasulullah dalam kehidupannya sehari-hari. Amin ya Rabbal. Baik, ketika Rasul dari Masjidil Aqsa naik Mi'raj ke Sidratul Muntaha, itu ditunjukin tuh tamsil-tamsil, gambaran-gambaran kehidupan. Apa diantaranya? Ada seorang hamba yang nyakar-nyakar mukanya dengan kukunya sendiri. Rasul tanya kepada Malaikat Jibril, karena Malaikat Jibril bodyguard Rasulullah. Bahasa kerennya kita gait, menterjemah. Ya, ya Jibril, siapakah itu? Seorang laki-laki yang nyakar-nyakar mukanya dengan kukunya sendiri. Jibril tanya, ya Muhammad, itulah hambamu, umatmu yang ketika hidupnya suka jelek-jelekin orang lain, provokator, jadi kompor. Tadi jadi kompor. Masalah kecil jadi gede, manas-manasin. Tuh. Tahu nggak orang udah jelek, dijelek-jelekin. Tetangganya dijelek-jelekin, ya kan? Saudaranya dihina, saudara dicaci-maki, saudaranya nggak tahu apa-apa, dia menjadi kambing hitamnya. Tuh, kambing hitam dari sekarang mah, ya kan? Makanya nanti di akhirat dibangkitkan di padang mahsyar, dia cakar mukanya sendiri dengan kukunya. Nah, kita hidup jangan kepo. Kita urusin diri kita sendiri beda, ya kan? Urusan kita sendiri beda, ya kan? Kita mau kadang-kadang kepo, terlalu ngurusin urusan orang, diri sendiri nggak diurusin. Akhirnya banyak pikiran, kurus, sakit, setruk, mampus. Kita gitu kepo, jadi hidup nggak tenang, lihat. Jadi hidup nggak tenang, tenang, damai sebagainya. Amin ya Rabbal. Yang kedua, tafsir yang kedua,
Rasulnya tuh ada hamba Allah, umat Rasulullah yang motong daripada lidahnya, lalu nyambung lagi, digunting lagi, nyambung lagi, digunting lagi, nyambung lagi. Rasul nanya kepada malaikat, ya Jibril, siapa itu yang lidahnya digunting sendiri, nyambung lagi, gunting sendiri, nyambung lagi? Itulah hambamu, umatmu yang ketika hidup mulutnya nggak dijaga, comel. Kalau nggak ngomongin orang, nggak apa, nggak kayak ngopi liong, kepalanya puyeng. Kalau sama kapal api biasanya. Iya, mulutnya besar. Kapal api biasanya. Kalau Pak RT ABC yang bersusu. Oh, kode ya. Jadi kalau nggak ngomongin orang, puyeng kepalanya. Liong. Benar, Pak. Nggak boleh orang dapat nikmat, kesenangan. Nggak boleh tetangga dapat nikmat, kesenangan. Rizki orang diukur-ukur. Rizki orang diukur-ukur, bukan tanah aja. Rizki diukur-ukur. Itu dia punya mobil itu. Ya kan, gawainya itu Gojek. Itu duit dari mana? Nuyul kali, Pak. Itu kalau tangga urut, Pak, ya mau lah. Benar ya? Itu dia punya anu, dia punya anu. Ya? Oh, punya rumah, masuk rumah sakit, mau sakit pasar minggu. Dengar tetangga yang pergi haji, diimpus abang. Kepalanya, kakinya, lu diimpus. Wah, diimpus. Pak RT jenguk, gue denger-denger tetangga lu, katanya mau beli tanah lagi, bukannya sehat, mampus. Oke, nanti orang seperti itu hidupannya ngukur-ngukur, naker-naker rezeki orang, ya kan? Mulutnya comel, ngomongin orang mulu, kejelekan orang diumbar-umbar, aib orang diumbar-umbar, dirinya sendiri dia gak pikirin. Itu ibaratnya lidahnya digunting, nyambung lagi, digunting, nyambung lagi, digunting, nyambung lagi. Mau gak kira-kira begitu? Alhamdulillah. Yang ketiga, Rasul lihat sejuna ini. Orang manggul kayu, udah berat, ditambahin lagi. Udah berat, ditambahin lagi. Udah apa kereng-kereng. Kalau dulu, kalau manggul kayu. Dengan buah hajatan dari kayu, dulu mah. Sekarang enak. Jetrek. Dulu mah, pulang sekolah, naik kunan. Yuk, apa muncer, dari kayu dulu. Dulu mah, presiden begitu, Pak. Enggak, di Ragunan, dari kayu. Pesawat tuh, naik kata temennya, ya Jibril siapa kayak itu? Itulah umatmu ya Rasul, umatmu ya Muhammad yang hidup sehari-hari serakah sama jabatan. Stempelnya di rumah sampai 12. Jabatan ini belum selesai, bebannya belum selesai, belum keurusan, dikasih jabatan lagi, mau baik. Akhirnya terlantar rakyatnya, serakah, amil dia, ya kan? RW dia, hansip dia, ya kan? Ketua arisan dia, ketua pertanian dia. Tempel dia bawa bos dengan Jumat ke 12. Makanya kita dilarang dalam agama kita untuk serakah dalam jabatan. Kenapa? Karena setiap jabatan kita membantu akan ditanyakan, kita bertanggung juga tanggung jawaban oleh Allah di akhirat nanti. Nauzubillah min dzalik. Perlu regenerasi kayak gini. Dan ya, umur udah tua, serahin lu acara, serahin dipikir tahlil biar biasa semua. Karena ilmu mah banyak, kalau nggak biasa repot. Ini megang mic nih, kayak megang tiang listrik, berat. Lengket. Lo benar. Kalau menggelar profesor, doktor, kiai, hari kalau nggak biasa megang mic, lo benar. Benar. Karena udah biasa, walaupun ilmunya dikit, pengalaman dikit, karena biasa hari-hari megang mic. Kita lempar-lempar naik generasi seperti itu, ya kan? Kayaknya ini kejadian, Pak.
waktu saya ceramah Pak Haji Parwis di Sukabumi. Pas di perempatan tuh, ya di perempatan ada bendera kuning. Ini bendera kuning bukan Golkar, bukan. Ya kan? Bendera kuning, saya tanya, ini udah berapa hari bendera kuning? 4 hari. Siapa yang mati? Si Aki. Yang mati si Aki. Lah, emang gak diurusin? Enggak. Yang biasa ngurusin siapa? Si Aki. Jadi yang mati Amilnya. Kira-kira yang mati ngurusin. Si Aki itu ternyata Amil. Kenapa itu terjadi? Pas dia mati gak dimandiin udah 4 hari. Udah sekarang begini aja, Tarkaman dari kampung sebelah. Bukan bola doang ternyata, Amil sama Tarkaman. Kalau Amil udah gak ada, udah steam, ada steam gak? Semprot. Pakai salju, biar apa? Kenapa itu terjadi? Karena itu, tidak ada regenerasi. Gak ada apa? Generasi-generasi yang muda gak dibiasain. Coba kenal lo hano, kalau gak biasa, ya kan? Bisa hano kalau pecah. Kamu begini mau dulu. Harus dibiasain. Makanya majelis ini selain majelis ratib, majelis ratur rahim, juga majelis atau media untuk pembiasaan kita ke depan sebagai orang yang sukses dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu PRT udah pernah. Saya pada keluar, ada ustaz baru masih muda, biasa aja bimbing tahlil, pakai tek. Tahlil ya. Itu udah 2 jam masih astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ternyata teknya di baju pokoknya satu lagi. Ketiga, gerobok-gerobok, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim mana ini? Warnanya sama, disalah naro. Ada satu baju pokoknya nyangkut. Yang dipakai baju pokoknya gak atur lagi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena gak biasa. Oke, harus dibiasa. Yang terakhir tuh ada lagi Rasul ya. Orang nanam berbuah, dipetik buah lagi, dipetik buah lagi, dipetik buah lagi. Nabi nanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa itu? Kok nanam dipetik buahnya? Ada lagi. Ya kan? Dipetik buahnya, panen lagi. Siapa itu? Itulah hambamu ketika hidupnya selalu menebarkan kebaikan kepada orang lain. Di jalan kemanapun, senyum. Gak pernah dia menampakkan mukanya seperti kukusan. Monyong. Manyun. Dengar kan orang perempuan. Amal laki, galak. Amal laki, manyun. Ngaji mah setiap hari. Isra Mi'raj mah setiap waktu. Ya kan? Tuh, digambarin seperti itu. Ya. Menebarkan kebaikan terus. Enggak boleh punya duit sedikit. Enggak boleh melihat masjid. Masjid, bantu. Enggak boleh melihat pondok pesantren. Bantu. Enggak boleh melihat janda. Bantu. Yang tua, yang muda, kawinin. Gak boleh kebaikan Stalin, bantu. Menebarkan kebaikan, kebaikan. Dana gak ada, harta gak ada, pikiran. Ilmu, tenaga. Ini membantu, gak murah-murah. Lihat, ngaji tadahan malam-malam berisik. Ngutin amal berisik lah, ngamal enggak apa enggak jadi repot kan gitu ya, selalu menebarkan kebaikan ya. Mudah-mudahan nih kehadiran kita semua menjadi saksi kebaikan beliau pagi mati nanti dalam keadaan husnul khatimah, dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sering mengorbankan harta untuk kegiatan-kegiatan taklim dan keagamaan. Amin ya rabbal alamin. Udah kelamaan ya. Udah lewat 5 menit. Satu lagi ya. Iya benar, minum 4. Nasi goreng. Ada. Tadi nggak di nono gue. Salah ngantuk.
Awan dah. Agak petit tadi. Lalu gue bawa kita suka makan. Yang kedua ya, kenapa bulan Rajab ini disebut juga bulan yang agung, bulan yang hebat, bulan yang mulia? Karena bulan Rajab selain Syahrullah, bulannya Allah, adalah Syahrul Rahmah. Bulan yang dimana di dalamnya diturunkan rahmat, rahmat, kasih sayang Allah kepada hambanya. Hamba yang bagaimana? Hamba yang di bulan ini bulan Rajab banyak-banyak bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makan selaku manusia ya, enggak lepas daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Kesering saya ungkapin, kenapa? Coba, kita sering sakit-sakitan, rumah tangga kita panas, sering berantem suami istri, piring melayang, ember melayang, panci melayang, dangdang melayang, ya kan? Ngapa ayo? Yang kedua, kenapa rezeki kita seret? Kenapa bisnis kita nggak pernah gol, mentok mulu, ya kan? Betul nggak? Iya. Di antaranya adalah karena terhijab oleh dosa-dosa yang kita lakukan setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Benar nggak ya? Kita mau kan baru melangkah ke depan aja udah dosa. Lihat orang perempuan jalan gemuk, indah ya Allah. Itu sebulek mau kemana? Itu lo ngatain banget. Benar ya? Iya. Bener gak? Baru kemarin datang, baru dari mobil, datang. Kata Saro, Ustaz Junaid itu, Ustaz Abdullah, pakai anuan, pakai ban Vespa. Ini dosa lagi bang. Guru nih kan, pakai undang-undang pakai ban Vespa. Itu terhijab juga. Walaupun di dalam hati kita, walaupun dalam hati kita, ya, si Anu pakai ini. Juga kita nggak mengkafir, itu juga menghijab rezeki kita, menghijab pahala kita yang kita lakukan walaupun kita nggak mengkafir. Makanya di bulan ini dianjurkan kita banyak-banyak istighfar. Apa anjuran istighfar oleh Rasulullah? Bacanya Qobifirli warhamni wa'adu alaiya Qobifirli warhamni wa'adu alaiya. Minimal sehari semalam 70 kali. Sanggup? Insya Allah. Lagi bengong Qobifirli warhamni, lagi ngeliat TV Qobifirli, lagi gojek Qobifirli. Bang, ya, lagi diem mbak. Ya, Robi Firli Warham. Lagi di kantor, Robi Firli Warham. Lagi nyupir, Robi Firli. Ini pun nyupir di lalatan mbak. Ini sampai-sampai tadi kemarin di lalatan mbak. Tidak cakep banget ya. Robi Firli Warham nih mbak. Robi Firli ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku. Warhamni ya Allah, kasih sayangilah aku. Wa'tub 'alayya ya Allah, terimalah taubatku. Makanya di bulan ini setiap mandi niatin mandi taubat, mau pagi, mau siang, mau malam, Pak Haji Fatis. Niatin mandi taubat. Sajaku mandi taubat ke Allah Ta'ala juga. Jadi giliran pertama. Malamnya ya biasanya sholat taubat. Sholli sunnatan taubati rabbataihi lillahi ta'ala. Biasa langganan. Yang pertama Fatihah surahnya Qul hu. Yang kedua Fatihah surahnya tadi kuliah. Yang kedua Qul hu. Langganan kepada malaikatnya gimana? Kuliah. Enggak apa-apa yang kita laksanain kan. Habis sholat taubat banyakin doa tadi itu minimal 70 kali Robi Firli warhamni warhamni. Termasuk juga punya keturunan insya Allah secepatnya diberi. Amin. Subhanahu wa ta'ala. Pak Haji enggak sempat karena sibuk ibu di rumah baru melihat TV Robi Firli warhamni warhamni. Maaf
ambil kopi kalau bibir gitu anjing. Air darahnya. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan apa namanya keberkahan dalam bulan ini. Yang ketiga adalah bulan yang berkah tadi doanya, yang keempat adalah bulan tarbiyah. Nah, diajarkan latihan pada bulan ini menjelang bulan Syaban dan menjelang bulan Ramadan. Apa di antaranya? Puasa sunat banyakin. Karena nanti kalau udah datang bulan Ramadan udah biasa, enggak puyeng lagi. Ini kadang-kadang malam hari pertama kita kayak orang sekle. Lihat jam. Iya, kayak enggak ada tulangnya kita. Emang apa? Ngopi enggak, ngerokok enggak. Biasanya siang ngopi, malah uang. Tiduran baik. Dari habis subuh bangun-bangun maghrib kurang 5 menit. Neraka. Nah, kayaknya latihan dari sekarang. Amin ya Robert. Rajab itu puasa. Sekarang udah pertengahan nih, enggak sempet nanti di akhir satu hari mah, karena kata Rasul satu hari kita puasa tuh seperti puasa satu bulan. Apalagi besok tanggal 27 Rajab ya nih, kita puasa satu hari nih, itu sama saja kita puasa 60 tahun. Wah, habis doanya. Gak habis ya Robert. Bahkan Wah, di surga itu ada sungai yang airnya putih, lebih putih daripada susu, lebih dingin daripada salju es, lebih manis daripada madu Sumbawa. Ya, kalau madu isinya makan ya kita campur gula semua. Nah, madu Sumbawa udah aslinya itu pun ditaik dah. Ada tawonnya kok udah taik baik itu mah madu Sumbawa. Nabi nanya mereka Jibril, ya Jibril, sungai apakah itu? Jibril bilang, sungai itu namanya sungai Rajab. Buat siapa? Buat hambamu, umatmu yang di bulan Rajab itu puasa sunat walaupun cuma satu hari. Buat apa? Minumnya dan mandinya nanti di surga, di sungai Rajab itu. Yang putihnya lebih putih daripada susu, yang lebih dingin daripada es, salju, lebih manis daripada madu. Amin ya Rabbal. Biar terbiasa, biar kita di bulan Ramadan enggak kaget lagi. Nah, mudah-mudahan kita ada manfaatnya, bisa berikan diri kita, keluarga kita, kamu kita. Dan mudah-mudahan sekali lagi sebaik-baik kita doakan senantiasa berikan keberkahan. Amin. Dikabul dan makbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir sekali lagi berikan keberkahan juga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum saya tutup, saya wakili Ustaz Abdullah. Terima kasih pada malam Senin kemarin ya, Bapak Ustaz Haji Parwis dan rombongan Maulana bisa silaturahim ke sana ke Pulau Timur ke Patung Gajah. Ya, saya berterima kasih dan mohon maaf ya segalanya apa adanya itu. Ya, sebenarnya bedanya kalau saya tadi nggak ada wing-wingannya. Kalau beliau mah dari sini ke sana cuma 25 menit. Kalau saya mah ada kereta berhenti. Ya iyalah. Kereta loh. Ada wing-wingannya. Nggak mau ngobrol ini, mau ngujir mata ya sebenarnya. Beri wing-wingan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jazalallahu wa ikramu ta'ala jayni nisam. Ya jazalallahu wa ikramu ta'ala jayni nisam. Allahumma bihaqil fatiha wa bisiril fatiha wa bikaramatil fatiha wa bimu'zizatil fatiha wa bishafa'atil fatiha. Ya fahijal ham, ya kasibal gham, ya man yamni yamfir wa yarham. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatima. Ya wa huwa tahiyyatun fiha salam wa
akhir dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah biha ya Allah bil husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bil husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bil husnil khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alhamdulillah. Rangkaian acara demi acara telah kita lalui dengan baik dan lancar atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala niat, hajat, keinginan dari mobil khusus Sahibul Bait Bapak Haji Tarwis Nasution dan kita semua yang hadir mudah-mudahan dijabah, dimakbul, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan maklumat untuk Kamis besok kita bulanan ya di makam Mbak Ade. Kemudian nanti ada waktu ya bisa pamit. Besok ya terakhir bulanan di makam. Nah, 11 kali jadwal kita dulu ya. Dan menyambut akhir menutup daripada bulan Rajab. Karena Kamis depannya sudah masuk bulan Sya'ban. Jadi besok menutup, Kamis besok sudah masuk akhir bulan Rajab. Yang mudah-mudahan kita sehat walafiat ya bertemu kembali di makam Aula Raden Basyuru yang ada di Pondok Gede ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tetap di persilakan menikmati hidangan. Setelah ini ada nasi goreng. Pak Kiai mesen nasi goreng. Alhamdulillah dibikinin nasi goreng ini sama Bang Yuhadi. Mudah-mudahan enak nih rasanya. Ya, dipersilakan. Biasa, lanjut. Banyak juga nih Bang Endang yang ikut ya, dasar ya. Belum hilang ya. Kan tadi itu hujan nih ya. Tadi sono. Kantornya udah hujan, repot. Gak lama ke sini nyusul hujan. Pindah. Langsung deras ya nanti, pas banget mau bisa. Kita ini kamu mantin aja. Ya. Saling main pari.
jarang banget, udah sebulan. Kakak juga lagi gak makan, masa lemah. Lagi ngirit ya? Makan lagi, abis. Kita udah semua baik, terima kasih. Kode.